Oke Besti, hello guys, hello warga netizen semua. Perkusian pilihan kali ini panas juga, makin teruk dia nih. Fathia Latif up video pakai bathrobe di bilik hotel. Netizen tanya, oke kita. Oke Besti, nak update koran juga lah kat sini. Kalau korang nak tahu, meskipun jarang muncul di kaca TV, pelakon Nur Fathia sering menjadi perhatian peminat. Apa yang dilakukan selebriti ini pasti menjadi bahan bualan netizen. Nah yang ini terbaru Besti, Fathia Latif menerusi hantaran di Instagram memuat naik video check-in hotel seorang diri. Dia merakam dirinya berdiri di hadapan cermin, memakai bathrobe sambil mengenakan serum muka. Alright Besti, pelakon ini juga mendedahkan bahwa dia juga meluahkan rasa seronok menikmati hidup bujang tanpa pasangan. Katanya dia gembira dengan hidup sekarang tanpa gangguan daripada sesiapa. Di dalam caption, Fathia mengatakan, apa yang best sangat hidup single bila awak tak ada komitmen, awak boleh santai sorang-sorang dan berseronok. Saya gembira sangat, sekurang-kurangnya tak ada siapa yang kacau saya sekarang. Macam gini Besti, di dalam ruangan komen perkongsian, pelbagai respon yang ditinggalkan peminat kepadanya, ada yang meluahkan rasa rindu dengan Fathia Latif yang dahulu. Alright guys, oke Besti, kita bacakan sedikit komen netizen. Katanya, dulu laki saya sebelum kawin lah, dia cakap dia suka tengok awak sebab cantik dan lembut, minat expand je lah dia kata. Sekarang dia cakap awak dah tak seberapa dulu, seri cantik tu dah hilang, tapi itulah pilihan awak dah kan Fathia, dah cantik-cantik diubah sikut sana sini. Sayanglah dirimu kerana dirimu begitu berharga, katanya. Lagi komen netizen mengatakan dia start jadi macam ni pas putus cinta dengan Aiman. Come on lah Fathia, please wake up, orang tu dah bahagia dah, you pun berhak bahagia tau. Janganlah jadi macam ni sebab lelaki. Sedih tau tengok Fathia tak macam zaman kegemilangan dia dulu. Dulu cantik-cantik sangat minat Fathia ni. Ada masalah mental, please jumpa doktor untuk rawatan and counseling. Komen daripada netizen lain katanya, lain Fathia sekarang, dulu sangat cantik, manis. Antara komen netizen lain Besti katanya, makin teruk dah dia ni. Tolonglah datuk-datuk or Tan Sri, Tan Sri or businessman, businessman pinang dia ni. Dia sebab tak kahwin dia jadi macam ni. Tolong. Satu lagi komen katanya, Fathia sihat tak? Jika tak, saya doakan semoga Allah menyembuhkan apa-apa penyakit mental, rohani dan spiritual. Amin. Ya guys, kata netizen Besti, Fathia kelihatan berbeza dari segi penampilan dan personality. Yalah, sekarang pakai tudung, sekejap buka, ini tiba-tiba pakai bathrobe pula. So this is how I apply it. Okay, so I don't have scissors with me. I'm just gonna... And just apply some royal girl on Paris Abel Royal. Thank you, girl. Masih ada apa puju? Okay. Here we go.